yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Al Ustaz Risa Bustari, khatib Bina Qiblat Kabupaten Balapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya segeralah kamu dengan Allah dan tinggalkanlah jual beli yang dibikin
Sebagian pedagang ada yang masih berjualan di tempat-tempat mereka, meskipun ada telah dikumandangkan. Bahkan di antara mereka ada yang berjualan di halaman masjid. Bukannya tidak boleh, akan tetapi jika ada telah dikumandangkan, wadarul bayir, tinggalkanlah jual beli, karena pembelinya dalam hal ini juga ikut berdosa. Meskipun mereka hanya membeli sebuah papan dan sebuah singkong, karena jual beli menurut pendapat yang paling kuat hukumnya tidak sah. Contoh lainnya, sebagian pemilik restoran, perusahaan, perkantoran dan perkantoran ada masih memaksa karyawan untuk bekerja pada waktu tersebut. Meskipun secara lahiriah keuntungan mereka bertambah, tetapi secara hakikat perdagangan mereka sungguh buruk. Pertanyaannya, apa yang kau cari dalam kehidupan yang fana ini? Padahal Allah melarang kita mengejar dunia, dan dalam hal urusan dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dalulan tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dalulan tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Artinya dia yang menjadikan bumi untuk kamu jalani, maka jalannya di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Sekali lagi Allah mengatakan, "Famshu, jalan, cari rezeki itu jalan." Hari ini kita disuruh jalan, tetapi untuk salat Jumat, "Fas'au, bersegeralah kemudian menuju Allah, fafirru ila Allah." Ini yang lari, ini yang lari, lari kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia jangan dikejar. Hadirin jamaah masjid Man satu laga dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dunia Allah sebutkan adalah sebuah permainan belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang palsu. Selain kesenangan yang palsu, Rasulullah SAW juga bersabda dalam As-Sunnah dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Hadis yang Muslim nomor 2372. Masya muslimin wa zumratul mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, dunia pergi membelakangi sedangkan akhirat datang menghampiri. Keduanya memiliki anak-anak. Jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia, karena sesungguhnya dunia ini tempat beramal tanpa adanya hisab, sedang hari esok yaitu akhirat tempat hisab atau tempat perhitungan tanpa adanya kesempatan untuk beramal. Dan berbicara tentang seorang hamba, sebagian penduduk bumi ini tidak perlu jauh-jauh, khusus masyarakat Kabupaten Palangka atau di Sekambo saat ini itu, kalau mau masuk kerja atau memenuhi panggilan mata pencariannya, mau yang di kantor, mau yang di pasar atau di perkebunan serta di persawahan, bahkan datang sebelum ayam berpokok, berbeda cerita pada saat Allah memanggil kita melalui perantara muadzin. Kita tidak peduli, bahkan tidak datang di rumah Allah. Pertanyaannya, apapun bos kita yang memandangkan azab agar kita ke masjid? Sebagian orang sebelum masuk kerja sudah ada di tempat kerjanya, setiap hari dia lakukan itu, padahal berapa dia digaji, dia lupa bahwa itu akan bosnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Duha, "Wa la ta'budu khayrul laka min al-ula." Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, "Wa la ta'budu khayrul laka min al-ula."
tidak perlu dikejar. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Aku lakukan lihat dan setakro liwalakum wa isa'il muslimina wa muslimat fastagfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa minani syahadu an la ilaha illallah wa ta'zimu li syahadu syahadu anna muhammadan abduhu da'i ila tuwan balagha risalata wa adda al-amana wa nasa umma wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa sallallahu rabbi wa sallamu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas usikum wa iyyaya ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wahai segala manusia, aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah, maka berjayalah orang-orang yang bertakwa. Karena hadirin, jika harta dan kekayaan serta ketinggian status sosial sebagai tolak ukur kesuksesanmu, coba periksa kembali pertanyaanmu. Mungkin bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang Fir'aun atau bahkan Abu. Kita lihat dalam kehidupan dunia ini, yang beriman Allah kasih rezeki, yang tidak beriman Allah kasih rezeki, supaya kita sadar bahwa dunia ini tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana dunia tak diridai Allah jannah kubra, masa kafir syarkat al-ma." Andai kata dunia ini ada nilai di sisi Allah, itu seperti satu sayap nyamuk. Orang-orang kafir tidak akan dikasih sedikit air. Sebagian orang khawatir masalah rezeki, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Wa farihu bil hayati dunya wa ma hayatu dunya fil akhirati illa mata. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dalam kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Jadi jangan bertanya bahwa masalah rezeki, karena hakikat rezeki itu ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, ketenangan, keamanan, kemudahan menerima ilmu, keluarga dan keturunan soleh dan solehah, dimudahkan dalam ibadahnya, atau mungkin Allah menutupi aib-aibnya dan kesalahannya. Itu rezeki. Allah menyelamatkan kita di saat genting, itu rezeki. Dan yang paling penting itu bukan dalam hidayah Islam. Hakikat rezeki itu bukanlah hanya harta duniawi saja. Rezeki adalah seluruh Allah Azza wa Jalla. Rezeki itu bermacam-macam bentuknya, maka janganlah kita membatasinya dengan harta benda duniawi saja. Dan saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rizqa la yaqtu'u 'ala akthar mimma yaqtu'u 'ajabuhu." Artinya, rezeki itu akan mencari seorang hamba lebih daripada ajal yang mencari dirinya. Tugas kita hanya bertawakal kepada Allah. Yaitu pula rumah, nanti rezeki yang mencari kita seperti hadis burung. Hadirin, burung keluar pagi, tidak tentu arahnya mau kemana. Dia cuma bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang dan membawakan untuk anak-anaknya. Demikian yang bisa kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan berasal dari saya dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu berasal dari diri saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan sebagainya. Dan selain membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dan di antara sunnah yang diperbanyak selawat kepada Nabi pada hari ini sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamid Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta
ربنا هكذا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا البلد آمنا ولذريتي وبنين أن نعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم إني أعوذ بك من القرص والجنون والجداء وزي الأسقام اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإياك تتقى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذكر لنا المنكر والبغي فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الأكبر اللهم على سيدنا محمد semoga apa yang disampaikan dalam dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari terutama perutan yang bagian berbicara wa asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.